Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Avatar World. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau jelasin ya, nanti kita akan kedatangan update kostum baru gratis lagi teman-teman ya. Hah, di mana bang kostumnya bang? Nah, di bagian ini teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja ya di bagian toko ya, di toko yang gambar boneka ini teman-teman ya. Nih, gambar boneka yang ada tanda serunya, yang ada gambar jam terus ada tanda seru. Nah, itu nanti akan ada kostum baru lagi. Hah, kostumnya kapan bang munculnya bang? Update-nya kalau nggak meleset ya, kalau nggak meleset itu hari ini jam 9 waktu Indonesia bagian barat atau sekitar jam setengah 10. Nah, pokoknya sekitaran itu. Ini waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian bagian tengah, itu selisihnya 1 atau 2 jam. Nah, sekitar itu. Tapi kalau teman-teman tinggal di waktu Indonesia bagian barat ya, itu antara jam 9 malam nanti atau setengah 10 malam nanti di toko yang ini ya, yang gambar kelinci. Ini namanya toko apa, teman-teman? Toko Kawaii ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah coba. Oh iya, benar. Di toko Kawaii ya. Nanti di toko Kawaii di sini itu akan ada kostum baru lagi yang di sini. Jadi buat temen-temen ya yang mungkin baru main ya, yang baru main dan melihat ada kostum secara gratis di sini, ini cepet teman-teman amanin ya, karena di sini ada dua, ada bajunya sama ada sandalnya ya. Jadi teman-teman amankan di karakter kalian, karena ini nanti akan diganti dan akan dikasih kostum yang baru lagi. Ini kayaknya kostum-kostum tema perempuan lagi ya, karena sudah jelas namanya ada toko Kawaii ya kan. Kalau Kawaii itu, kalau itu kan bahasa Jepang, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu toko cantik ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, tapi kalau misalnya salah ya mohon maaf ya. Oke, jangan lupa ya nanti ya jam 9 malam atau jam setengah 10 waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, nanti ada kostum baru lagi di toko ini. Terus juga di sini aku mau kasih info juga ya teman-teman ya, di postingannya di TikTok ya, khususnya di TikTok aja aku bahas ya, di TikTok Avatar World Official. Kenapa aku sering ngambil di TikTok? Karena di TikTok itu respon dari teman-teman ya dari berbagai negara itu lebih banyak dan lebih variatif ya. Memang di YouTube juga ada, cuman menurut aku di TikTok ini lebih banyak gitu ya, lebih banyak, dan komennya itu menarik-menarik. Nah, salah satunya ini ada komentar teman kita ya, ini di postingan terbarunya ya, yang di TikTok Avatar Official yang paket road trip kalau nggak salah ya, yang mobil merah itu. Nah, di situ teman-teman kalau misalnya cek, kalian bisa cek juga ya, di situ ada komentar teman kita ya, namanya Miu ya. Dia tulis pakai bahasa Inggris, bagus banget ini. Suggestion ya, suggestion. Oh, kayak marah gitu dia. Suggestion. Can you please make a family car so that it will fit the entire family? Nah, kayak gitu tuh ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin teman kita Miu itu minta ini ya, dibuatkan mungkin mobil yang dimana itu bisa muat untuk keluarga, atau istilahnya mobil keluarga lah, kayak gitu ya. Nah, terus dibales sama tim Avatar World-nya itu, dia bilang that's a great idea. Mantap sekali teman-teman ya, langsung direspon sama tim Avatar World-nya ya. Jadi dia minta mobil mobil family, mobil keluarga. Nah, kayak gitu ya, karena kan sejauh ini kan yang sudah muncul itu kan mobil taksi sama mobil road trip ya. Mobil road tripnya itu ada di paket ya teman-teman ya, ada di paket di sini. Cuman aku nggak beli ya, karena menurut aku simpan aja dulu, aku nabung aja dulu ya. Nah, ini ada mobilnya kan, tuh kali satu kar kan, dan itu mobil atap terbuka ya toh. Nah, ini ya terbuka kan. Nah, nanti dia tuh mintanya mau mobil family. Jadi mobil family itu ibaratnya mobil gede gitu ya, mobil gede yang dimana banyak muat keluarga. Namanya juga mobil keluarga kan, kalau keluarga tuh kan minimal ada 4-6 orang kan. Nah, jadi dia minta mobilnya seperti itu. Dan aku berikan simulasi juga ya, aku juga berikan contoh mobil keluarga itu ya, mobil-mobil gede gitu ya, mobil-mobil van. Nah, jadi jatuhnya kayak gitu sih ya. Nah, terus juga di itu ya, di postingannya ini ya, di postingannya itu banyak banget teman-teman yang juga minta ya, dan juga di situ ada komentar dari bahasa Indonesia juga ya, dan juga ada bahasa Inggris, ada bahasa, pokoknya dari berbagai negara adalah. Nah, itu bilang intinya pengen paket yang free, dan juga ada yang minta pengen mobil gratis juga. Kayak gitu ya temennya, pengen gratis
pengen paket gratis dan pengen mobil gratis. Nah, semoga aja nih ya, semoga aja nanti ya yang diminta sama si Miu teman kita itu ya, semoga nanti dibikinkan sama tim Avatar World dan dibikin juga mobilnya itu free ya. Semoga aja free dan semoga aja gratis ya. Mobil beserta ada paketan juga. Karena sejauh ini benar juga ya, aku merasakan apa yang teman-teman minta juga ya. Aku juga pengen paket gratis lagi gitu ya, karena terakhir itu kalau nggak salah paket gratisnya itu pas pas yang mana teman-teman, aku lupa ya, sebentar aku cek dulu di Ownet-ku ya. Rasanya itu yang terakhir itu yang Kawaii Kids Room, iya nggak sih, Kawaii Kids Room ya. Nah, semoga aja nanti ada sama tim Avatar World dibikinkan ini ya, mobil gratis atau paketan mobil gratis dengan kostum mungkin atau apa gitu ya, yang secara free atau secara gratis ya. Semoga aja ya teman, tapi koreksi kalau salah tadi yang paket gratis terakhir tuh ya, semoga aja nanti dimunculin ya. Terus buat teman-teman nanti kalau ada yang nanya, lo bang kok abang punya paket Easter Egg Hunt, terus ada paket Christmas, ada paket New Year's, paket Halloween, Valentine, kok ada bang sedangkan aku nggak ada bang? Wah, itu sudah pertanyaan lama ya, itu udah lama sekali. Dan memang aku dapat, dan aku juga nggak tahu ya dapatnya itu kenapa, aku juga heran ya, padahal aku main pas Valentine 2024 dan aku bisa dapat semuanya ya. Nah, jadi kembali ke topik ya, semoga aja nanti dibikin sama tim Avatar World ya beberapa paket-paket yang free dan gratis, karena sejauh ini memang rata-rata yang dijual tuh pakai uang asli ya. Nih yang terakhir itu yang Road Trip sama yang Vintage Academia ya. Tapi menurut aku kalau misalnya teman-teman ada sedikit rezeki lebih ya, yang paket Summertime Vacation ini lumayan bagus loh untuk kalian beli ya, Summertime Vacation ini, karena dia murah dan juga kita dapat tambahan paket Like Naik ini. Nah, itu sih kalau aku ya. Tapi semoga aja, kita berdoa aja nanti di update kedepannya itu bisa ada muncul mobil baru, mobil keluarga, dan itu free bisa kita dapatkan ya. Sedangkan kita kan sudah dapat mobil taksi gratis kan. Nah, semoga aja nanti ada mobil yang keluarga. Nah, kayak gitu ya. Semoga aja. Sebenarnya tim Avatar World ini adil aja kok teman-teman ya. Kita dikasih mobil taksi gratis ya kan, nanti dijual satu mobil yang berbayar. Nah, semoga aja nanti kalau memang dia mau nyiptain mobil lagi itu gratis, jadi gratis bayar, gratis bayar, gratis bayar, kayak gitu. Semoga aja ya teman-teman ya. Dan jangan lupa nanti diklaim juga di sini teman-teman ya, kostumnya di toko Kawaii itu nanti ada kostum terbaru ya, dan kostum yang lama di sini cepet teman-teman amankan, kasih ke karakter kalian ya, nanti siapa tahu ada kostumnya lebih bagus kan, bisa kalian ambil. Ini gratis jam 9 malam nanti waktu Indonesia bagian barat atau sekitar jam 10 kayak gitu. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.